Tapi ini ada yang nih kita lihat berubah. Adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, kita lihat ya tayangan berikut ini ya. Lihat nih, ada yang berubah nih. Tuh. Before after. Niki jujur, lu beda apa banget aja sih. Yang lu berubah? Itu beda banget jujur sih. Ya, kalau di muka itu cuman hidung. Hidung lu diapain? Dioperasi. Dioperasi hidung, bibir. Tadi bibir enggak. Hidung lu enggak apa-apa kok sebetulnya. Ininya, A. Oh, tulangnya. Tulang ini yang ininya, A, enggak ada. Di mana dilakuinnya di mana? Di sini nih. Di rumah sakit mana? Di Korea udah, Jakarta udah. Ini hidung lu berapa kali di operasi? Pegang dong. Dua. Berapa nih yang ginian? Ini mau operasi lagi bulan depan. Berarti kemarin pas lu tinju itu kalau ketonjok bengkok dong? Enggak dong, ini mah diginiin juga enggak apa-apa. Tuh karena kan pakai tulang kuping, tulang rawan. Tulang kuping gimana? Yang belakangnya ini dari nih. Belakang. Diambil dari sini. Jadi di sini udah enggak ada tulang? Enggak. Oh iya benar. Tulang rawannya udah enggak. Pantesan kuping lu diomongin apa aja lu enggak ngerti. Iya. Tulangnya lu enggak ada. Iya benar. Niki, berapa sih operasi hidung? Enggak, aku enggak pernah bayar. Oh, endorse. Endorse. Atau dibayarin orang ya? Enggak pernah bayar, barter aja. Aku mah jujur. Ya enggak apa-apa, gua juga. Bibir lu juga beda bentuknya. Bibir itu di filler doang, bukan dioperasi, di filler dibikin bentuk gini loh. Tapi rahang? Rahang enggak, rahang memang tetap tuh kecil. Olahraga lah ya. Iya, kalau rahang. Suka gitu. Ini kan baru bagian atas, kok bagian bawahnya enggak ada? Belum. Iya, maksudnya dagu. Ini dagu. Gua dagu. Masalah dagu. Oke, kita lihat ya, Bapak Ibu. Before after berikutnya. Tuh. Udah mulai ke bawah nih. Ih, pinggangnya beda banget tuh pinggang. Pinggang nih. Lah, pinggang aku emang kecil, enggak diapa-apain. Aku tuh suka olahraga, tuh. Perut aja aku enggak. Tapi bukan masalah pinggang. Iya, itu pinggang. Kamu gitu banget lu. Tapi yang di atas pinggang kok berubah sih? Maksud gua iya memang atas aku operasi juga. Nanti payudara. Payudara aku operasi. Di operasi. Karena kan aku anak tiga menyusui ASI eksklusif kan? Karena aku sayang sama bentuk badan aku jadi yang agak kendor aku naikin. Itu ini. Ini juga, ini kan kemarin kan ada bekas operasi. Anak ketiga, jadi ini ngangkat kulit, kulitnya diambil, dirobek. Tapi gitu. Kok masih kelihatan? Ya karena baru kan. Oh baru itu. Iya, ini harus suntik keloid 3 kali lagi baru hilang. Aku gede keinginannya. Ada lagi nggak? Udah ini doang. Ada. Jadi yang di itu tuh cuma hidung. Sama payudara. Payudara, udah. Bawah juga ada. Dalamnya itu dijahit. Mana aku duduk di sini? Dijahit. Jadi maaf nih, rapet lagi. Kayak perawan. Wow. Niki itu panjang umurnya, maksudnya kita doain supaya panjang umurnya, sehat selalu, murah rezeki. Betul. Didoain, Nikita Mirzani bahagia dan punya masalah. Bisa beres, betul. Ya. Masalah-masalah besar dikecilkan. Iya, mudah-mudahan yang dapat yang besar lagi untuk rezekinya di masa yang akan datang. Sampai ketemu lagi di FBB. Selamat pagi.